Kembali lagi di Rev Distanter. Ya, di video kali ini gua masih penasaran sama Honda New Stylo 160 nih guys nih. Jadi gua datang ke acara regional public launchingnya dari wahana Honda nih guys nih. Padahal di vlog sebelumnya gua udah pernah test ride nih si Honda New Stylo 160 nih, tapi emang mengganjal di hati. Masih penasaran sama motor matic bergaya modern klasik ini nih guys nih, berbekal mesin 160cc ESP Plus 4 klep nih guys nih, 4 klep ya, 4 valve, keren sekali nih guys nih. Udah ganteng kenceng ya guys ya, pengen banget punya ini sebenarnya buat wili-wilian lucu-lucuan gitu ya guys ya. Makanya ini kita test ride lagi nih guys nih di acara regional public launchingnya wahana Honda nih guys nih. Emang motornya enak ya guys ya, di vlog sebelumnya gue tes buat belok-belok luas gitu, terus dibuat speeding-speeding. Nah kali ini gue tes buat menikung-nikung tajam ya, seperti di gang-gang. Weh, mantep ya guys ya, ini emang cocok banget buat jalan-jalan harian, buat nyore-nyorean ya kan. NR-NR-an juga cocok ya guys ya, ini bisa dibore up guys sampai 300cc ya guys ya. Gue lihat-lihat di IG, di TikTok itu udah ada yang dimodif di guys di dimodif velgnya itu diganti sama velg-velg yang ngetren zaman sekarang. Itu keren sekali guys. Pas acara juga keliat Stylo warna silver, keren banget ini nih guys nih. Ini modifan dari Hondanya nih guys nih. Gua pakai sayap silver, mantap gitu. Keren sekali ya guys ya, bisa gini ya guys. Ini modelnya modern klasik futuristik kali ya guys ya. Wih, keren ya guys ya, warna silver bling-bling, banyak aksen-aksen chrome gitu ya guys ya. Habis itu velgnya chrome-chrome. Roman, wah keren sekali ya, futuristik sekali. Handlenya aja ini RCB nih bos, senggol dong. Wah, kulit joknya sepatu. Nah ini modelnya nih, tinggal nunggu yang modifan ala-ala trondol kencang gitu ya guys ya, yang 300cc mungkin bentar lagi ada yang drag-drag gitu ya guys ya. Tersedia varian CBS yang harganya 27 jutaan dan varian ABS yang harganya 30 jutaan. Warnanya juga kece-kece nih guys nih, ada yang warna hijau, merah, putih, hitam dop, hitam glossy, krem, wah banyak lah ya guys ya. Fiturnya juga udah mantep-mantep nih guys nih, lampu udah LED, speedometer udah digital, velg 12 ukurannya lebih lebar, lebih stabil, lebih mantap ya guys ya. Ada ininya nih, gantungan yang bisa dilipet, no keren banget kalau nggak perlu ditutup ya kan. Ada konsol tengah, ini udah dilengkapi dengan USB tuh buat charger ya kan, naruh HP-nya di situ di tengah ya kan, mantep banget. Nih udah keyless juga guys, semua variannya udah keyless ya guys ya, mantep, elegan. Masih ada kantong-kantong ini nih buat naro-naro. Nah sekarang kita buka joknya nih guys. Cok, ada brosur. Le ini guys, set neng gene. Wah cok, keren cok. Mantep, mantep, mantep. Keren ya, ada fitur-fitur detail cuma buat naro itu guys, tutup tangki guys. Mantep nih brosurnya nih guys. Wih mantep, emang harus punya satu ini guys nih buat jalan-jalan ya kan, sama keluarga, anak-anak nyore-nyore ya kan, sambil wili-wili sekeluarga. Mantep ya guys ya. Nah karena Honda New Stylo ini tagline-nya fashion meet power ya, jadi Honda menyediakan aparel dan helm yang nyetel ya kan, fashionable abis nih. Tuh helm, hoodie, ada kaos-kaos ya guys ya, cocok banget nih buat riding pakai Honda New Stylo 160 nih. Tuh warnanya ya sama gitu, nyetel ya tuh. Iya pokoknya kalau udah riding pakai Honda New Stylo 160 plus aparelnya, langsung jadi fashionable abis. Jadi gimana nih guys, cocok nggak nih gua pakai Honda New Stylo 160 nih? Kasih nilai di kolom komentar ya guys ya. Videonya sampai sini aja guys, jangan lupa like, comment dan subscribe YouTube channel Rev Distanter. Ini gua kekurangan footage ini guys tuh, footage-nya kebanyakan potret ya, kameramennya emang rada-rada gimana gitu ya guys ya. Ya nggak apa-apa ya, yang penting ada gambar saya itu sama Honda New Stylo-nya itu. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Assalamualaikum.